Wih, ada request nih dari cerita Eri Anderson. Nyalain kompor minyak tanah pakai petasan tulis, bro. Wih, ide bagus nih. Langsung kita eksekusi aja ya. Tapi sebelumnya nih, Aksi Main kasih kesempatan buat teman-teman nih. Ya, kita mau review dulu petasan dan kembang apinya. Dan teman-teman bisa request. Habis ini kita mau percobaan apa nih? Dengan petasan atau kembang api apa? Tulis di kolom komentar ya. Tapi sebelumnya dukung Aksi Main dengan klik tombol subscribe-nya. Ya, tombol subscribe-nya sekarang juga. Ya, jadi kali ini tadi sudah ada requestan ya dari subscribernya Aksi Main ya, menyalakan kompor mini ini dengan petasan tulis. Tapi sebelumnya yuk, Aksi Main akan keluarkan beberapa koleksi petasan uniknya nih. Ada korek, petasan korek warna-warni, ada bola adu, ada smoke bang, ada magic whip ya, ada smoke one bang, ada telur dino ya atau kretek. Nah teman-teman, habis ini kita mau percobaan apa, tulis di kolom komentar ya, atau dengan petasan lainnya boleh juga, tulis di kolom komentar ya. Nah ini dia nih ya, dari cerita Eddie Anderson. Ayo dukung juga ya channelnya ya teman-teman. Jangan lupa juga ya, like-nya, subscribe-nya, tombol loncengnya dari sekarang yuk di channel ini guys. Ini dia nih request-nya. Oke, ini petasan tulisnya. Tadi langsung kita beli aja ya. Dapat juga nih dia. Nyalain kompor minyak tanah pakai petasan tulis, bro. Wah, ini ide bagus nih ya. Oke, langsung aja. Kuy, teman-teman. Nah ini udah siap ya, coba kira-kira nih akan nyala enggak ya. Ini belum pernah loh eksperimen ini sebelumnya. Terima kasih banyak ya atas sumbangsi idenya. Keren banget sih ini idenya. Yuk langsung aja yuk kita nyalain. Tapi biar, coba kita nyalain dulu deh ya. Bisa nggak nih nyala kira-kira. Ya semen gemeteran nih. Coba kita lihat apakah berhasil akannya. Wih, nyala ini. Nyala nggak ya? Coba. Kita putar-putar dulu ini petasan tulisnya, guys. Wah, mati. Wih, nyala. Berhasil, guys. Berhasil. Dengan petasan tulis nih, nyalain kompor mininya. Selanjutnya akan ada eksperimen dari subscribernya Aksi Main juga. Ayo, makanya dari sekarang jangan lupa like-nya, subscribe-nya, tombol loncengnya sekarang juga ya guys. Jangan sampai ketinggalan ya. Wah, ini sudah kita tiup dan ternyata berhasil eksperimen kali ini. Eksperimen selanjutnya itu kita masak petasan dengan minyak. Ngegoreng petasan dengan minyak, apakah akan nyala atau tidak? Makanya stay tune ya terus di channel ini guys. Dan jangan lupa tersenyum.